말할 수 없는 일이 생겼어 내게도 이런 일이 있다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편했어 Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kegiatan hari ini, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Tapi di kegiatan kali ini tuh random banget. Ini suami aku tuh lagi pasang keramik. Jadi nungguin tukang itu kelamaan. Akhirnya pas suami inisiatif jadi masang sendiri gitu. Alhamdulillah ternyata dia bisa, Masya Allah. Jadi sebab bisa banget nih suami aku teman-teman. Ini dipasang ya keramiknya. Kemarin tuh lumayan agak lama sih, karena ada kayak tembok yang harus dikikis gitu. Nah ini untuk bagian oven ini aku tutup aja pakai kain karena biar debunya tuh gak kemana-mana teman-teman. Terus ini di sore harinya aku sama pak suami sama kakak juga pergi makan seafood yang ada di Pasir Gombong. Ini tuh tempat makan yang paling enak dan harganya juga gak mahal. Di tempat yang lain tuh harganya lebih mahal tapi rasanya kurang, tapi kalau di sini udah murah terus rasanya tuh enak dan porsinya juga lumayan banyak. Kalau ke sini aku pasti yang aku pesen tuh cah kangkungnya karena enak banget, terus cabenya juga biar banyak. Pokoknya kalau ke sini tuh lahap gitu mam kalau makan. Lanjut lagi nih kegiatannya di pagi hari ya teman-teman. Aku udah bangun dari jam 3. Aku udah bikin nasi kuning rice cooker, terus untuk bumbunya seperti biasa pakai bumbu racik. Dan ini untuk sarapan pas suami, aku udah darin telur, terus udah aku gorengin tempe juga. Paling nanti untuk tambahannya kalau misalnya mau abon, nanti aku kasih abon. Biasanya sih aku tawarin dulu mau ditambahin abon atau enggak gitu. Oke, ini aja sih untuk sarapannya teman-teman, yang simple. Kayaknya aku bikin nasi kuning tuh hampir setiap minggu ya, seminggu sekali kalau enggak ya dua minggu sekali, gimana pas suami aja pulangnya. Kalau aku sih jujur aja udah bosen. Nah ini dia ya untuk sarapannya, pas suami udah siap dan lanjut lagi kegiatannya di siang harinya. Jadi tadi pas suami berangkat itu aku yang males-malesan terus ngedit video, tapi nggak nyampe selesai aku udah ngantuk, jadi ya udah tidur aja. Ditambah hujan lumayan deres banget, bikin mager pokoknya kalau hujan terus nggak ada matahari. Akhirnya aku tidur, terus bangun di jam 10:30 dan aku nggak betah ngeliat rumah berantakan. Jadi ya udah, ini aku langsung untuk beresin rumah. Pertama ini aku beresin dulu untuk tempat tidur. Dan ini juga sih pas bangun tuh lumayan untuk matahari agak panas sedikit, jadi aku lumayan bersemangat untuk beresin rumah. Cuman aku aja kali ya teman-teman, kalau misalnya gak ada matahari males untuk ngapa-ngapain. Atau semua teman-teman juga sama nih. Tapi ya walaupun gak ada matahari tetap aja rumah harus dirapihin ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi males ya udah turutin aja kalau aku. Nanti juga kalau misalnya udah tidur, moodnya udah bagus, biasanya ya udah langsung aku beresin. Nah ini di bagian sini aku rapihin juga. Ini untuk bed covernya gak aku pasang. Terus ini untuk kainnya mau aku cuci aja. Pokoknya untuk beres-beres rumah tuh gak ada habisnya banget ya teman-teman. Selalu berantakan, walaupun gak punya anak kecil tetap aja berantakan. Oh ya, yang tanyain, teteh kalau pakai moisturizer itu pakai merek apa? Kalau aku sekarang lagi pakai Skin Tipik teman-teman. Alhamdulillah cocok, aku pakainya yang warna pink. Oke, lanjut bergeser untuk beresin area ruang tamu. Biasanya sih kalau lagi ada pas suami aku bangun jam 3 langsung masak.
terus sambil beres-beres gitu ya. Cuman sekarang ini aku nggak lagi. Jadi untuk beresin rumah tuh nanti aja kalau misalnya pas suami udah berangkat. Biar kerjanya nggak dua kali, karena kalau nggak kayak gitu kayak kerja dua kali temen-temen. Mendingan nanti aja gitu. Padahal pas suami aku tuh nggak ngeberantakin, tapi ya nggak tahu kenapa gitu berantakan aja. Mungkin sih kayak berantakannya kayak aku nih udah masak gitu ya, terus aku ngelapin kompor. Nah biasanya kalau misal pas suami baru mau makan itu aku baru gorengin telur gitu, biar dia makannya tuh masih anget. Nah nanti kan kompornya akan berminyak lagi, jadi itulah berantakannya mungkin kayak gitu, jadi kerja dua kali. Terus kalau misalkan jam 3 aku beresin sofa kan udah rapi, nah nanti kan didudukin lagi, nah berantakan lagi. Nah itu yang buat jadi kerjaan dua kali. Oke, ini aku lanjut buka paket. Ini tuh cuman sendal sih teman-teman yang aku beli di Shopee, dan ini tuh cepet banget, aku baru pesennya kemarin dan sekarang udah nyampe. Ini untuk sendalnya murah meriah, cuman 4.000-an teman-teman. Ini kaos kakinya kalau nggak salah 3.000. Untuk sendal ini aku beli 3 ukuran 40 sama 38. Dan ternyata ini aku ukuran 38 juga muat. Buat sehari-hari lah teman-teman, buat di rumah juga. Aku udah bosen juga sih sendal yang ada di dapur itu, jadi kepengen ganti. Nanti untuk yang mau samaan, link pembeliannya aku simpan di deskripsi ya. Murah meriah banget teman-teman, cuman 4.000-an, masya Allah. Udahlah, lope-lope lah sama Shopee ya teman-teman. Kemarin sih untuk ongkirnya cuman berapa ya, kalau nggak salah 6.000 deh teman-teman. Dan aku baca-baca reviewnya tuh pengirimannya cepet katanya, dan bener banget sih, kemarin aku pesen dan sekarang udah nyampe, bener-bener cuma sehari aja. Ini untuk karpetnya sekarang mau aku lipat. Biasanya kalau misalnya habis dipakai itu langsung aku jemur, aku simpan di luar, karena kalau nggak kayak gitu jadi suka disemutin, mungkin suka ada kayak bekas remahan makanan jadi disemutin gitu. Makanya kalau misalnya habis pakai itu aku pasti simpan di luar. Jarang sih ini aku pakai karpet, kalau lagi ada pas suami aja aku pakainya, kalau misalnya lagi makan atau kita lagi rebahan gitu ya sambil nonton TV. Nah ini kemarin pas pulang makan si kakak itu kan mau ini nih teman-teman, mau durian, padahal papanya itu gak suka banget sama durian. Katanya bau durian itu kayak bau kentut kalau kata pas suami aku teman-teman. Ya ampun, orang enak kayak gini dibilang bau kentut. Ya gitu ya, kalau orang gak suka mah susah gitu teman-teman. Untuk duriannya juga aku minta dibungkus karena biar mobilnya gak bau, karena kasihan kan pas suami aku gak suka sama aromanya atau sama rasanya juga, dia gak doyan teman-teman. Ini duriannya sih kurang bagus teman-teman sebenarnya, tapi untuk duriannya manis banget. Kemarin ini harganya berapa ya, cuman 35.000 sih. Kemarin juga sih ada pilihannya yang berapa gitu ya, cuman gak usah lah kata aku, beli yang ini aja. Si kakak mah kadang cuman kepengen, paling yang dia makan tuh paling cuman satu atau dua teman-teman. Paling ya ujung-ujungnya yang ngehabisin itu mamahnya. Ini aku kupasin aja ya, karena banyak lalat teman-teman gara-gara ada durian. Mungkin karena wangi gitu ya, jadi banyak lalat di rumah. Ini aku kupasin aja. Tadi aku ngupasinnya juga apa ya, gak bisa, sakit banget tangannya. Nah itu untuk duriannya aku simpan aja di kulkas ya, nanti paling si kakak pulang sekolah dimakan. Terus ini aku lanjut mau beresin area dapur nih teman-teman. Itu di atas kulkas ada bawang merah, karena kemarin itu bawangnya masih agak basah, jadi aku simpan di atas kulkas. Biasanya sih di bawah oven gitu ya aku nyimpennya, cuman karena bawangnya itu agak basah jadi aku simpan di sini aja. Untuk kamera handphonenya ini aku simpan di atas kulkas ya teman-teman, pakai tripod yang kecil. Terus untuk lensanya ini aku pakai yang 0,5, makanya semuanya tuh kelihatan ya teman-teman.
Terus banyak yang masih tanya teteh pakai handphone merek apa. Aku pakai Samsung A53 ya teman-teman, Samsung Galaxy A53. Pengen sih beli lagi tapi lumayan mahal banget kalau bagi aku, walaupun teman-teman yang lain udah pakai iPhone, kalau aku mah masih setialah dengan Samsung. Karena iPhone itu harganya ya di atas 15 juta kayak gitu ya. Kalau aku mah kayaknya masih sayang teman-teman beli handphone Samsung yang Galaxy A53 ini yang aku pakai sekarang. Itu waktu dulu harga belinya tuh sekitaran 6 juta. Menurut aku itu udah mahal banget. Tapi emang aku butuh gitu ya teman-teman. Karena kalau bikin video itu kayak RAM-nya harus besar. Alhamdulillahnya sih waktu itu aku dibeliin sama pak suami untuk handphonenya. Nah sekarang tuh sebenarnya kepengen beli lagi gitu ya yang Samsung A54-nya. Cuman ya nggak tahu lah kapan gitu ya. Cuman baru wacana aja. Kayaknya sih satu handphone lagi tuh khusus kayak buat Instagram gitu teman-teman. Kayaknya sambil nge-YouTube, sambil bikin video YouTube, sambil bikin video Instagram gitu. Cuman gak tahu deh bisa atau enggak, kepegang atau enggak. Oke, ini aku mau cuci piring terlebih dahulu ya teman-teman. Tuh sekarang untuk keramiknya karena udah dipasang jadi cantik ya. Tapi bagian natnya itu, kalau yang keramik yang dulu itu natnya kan warna kuning ya. Cuman kalau yang sekarang natnya tuh ya warna semen gitu, agak belang tapi gak apa-apa. Tuh kelihatannya teman-teman, yang sebelah sini warna kuning, yang sebelah sana ya warna semen gitu. Untuk pengerjaannya juga alhamdulillah keramiknya tuh rapi, pokoknya kayak tukang aja lah teman-teman. Masya Allah alhamdulillah, padahal aku nggak nyuruh untuk dia pasang. Cuman dia kemarin tuh nanya gitu, keramiknya udah dipasang atau belum, kata aku ya belum, nanti aja gitu. Tahunya pas dia pulang pagi-pagi, istirahat dulu sebentar, terus tidur siang. Nah, aku juga ketiduran. Tahu-taunya aku lagi tidur kok ada suara ketak-ketok. Ternyata pas suami aku mau masang keramik. Jadi ya seneng deh aku. Jadi rapi gitu ya, Mam, untuk dapurnya. Oke, ini udah selesai aku nyuci piringnya, tinggal aku rapihin aja untuk bagian dapurnya. Ini aku lap-lap. Sebenarnya ini juga sih lumayan banyak debu bekas kemarin, bekas ngikis tembok yang apa ya, kayak taplokannya tuh terlalu tebel gitu teman-teman, ngerti gak sih taplokannya, pokoknya kayak adukannya gitu ya, semen adukannya gitu. Jadinya dikikis gitu sama mesin sama pak suami, jadinya debunya lumayan banyak. Yang belum aku bersihin itu yang di bagian tempat bumbu sama di bagian menghisap untuk bagian open sih, karena kemarin ditutup jadi nggak terlalu berdebu banget. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, kerjaan aku udah selesai, tinggal nyapu aja sama ngepel. Cuman gak aku record ya, biar gak terlalu panjang, takut teman-teman bosan. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum.